Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari ADP Channel. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang mobil Mitsubishi Expander yang terbaru, yaitu Mitsubishi Expander Cross tahun 2023. Video ini saya ambil ketika ada acara anniversary TKSCI ke-8 ya, berada di Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Dan mobil terbaru ya, dan ini kebetulan dari Mitsubishi ya, dari pihak Mitsubishi memperkenalkan mobil yang terbaru Expander Cross tahun 2023. Mobil yang saya ambil gambarnya ini adalah mobil test drive car ya. Jadi selain saya mengambil gambar, saya juga diberi kesempatan oleh pihak Mitsubishi untuk mencoba langsung mobil Expander ini. Informasi dari berbagai referensi untuk mobil Expander Cross tahun 2023 ini adalah penyempurnaan dari mobil Expander di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya untuk tampilan luar, untuk bumper, di bumper depan sendiri itu bentuknya sudah berbeda dengan yang sebelumnya, jadi sudah bentuk yang terbaru. Dan bumper belakangnya juga sudah mengadopsi bumper yang baru ya, powerful bumper design kalau mereka menyebutnya. Kemudian dari ban, untuk peleknya sendiri sudah memakai pelek 17 inci ya. Jadi kelihatan lebih besar dan lebih mantap. Untuk bagian atas mobil itu sudah tersedia roof rail ya, dimana desainnya sudah sangat bagus ya, menyesuaikan dengan aerodinamis mobil ya. Nah itu, jadi ketika kita ingin memasang roof rack itu sudah ada dudukan ya, jadi mempermudah kita ketika kita mau memasang roof rack di atas kendaraan kita. Kalau kita lihat dari segi interior, mobil ini cukup lega ya, dengan 3 baris ya, jadi untuk memuat barang cukup lega ya, terutama di bagian belakangnya itu bisa banyak memuat banyak barang bawaan ya. Untuk segi keamanan, mobil ini sudah sangat baik sekali ya, karena sudah menggunakan teknologi Rise Body atau disingkat Reinforced Impact Safety Evolution. Ya, jadi bodinya itu sudah dilengkapi oleh banyak sistem pengamanan besi. Sistem pengamanan airbag itu sudah dilengkapi oleh dual SRS airbag ya, di bangku bagian depan. Untuk sistem pengamanan pengereman, mobil ini sudah dilengkapi oleh sistem ABS ya, anti-lock braking system, dan juga dilengkapi oleh EBD ya, electronic brake distribution ya, with BA atau brake assist. Jadi sistem pengeremannya sangat baik sekali.
Untuk sistem kamera, selain kamera belakang ya, untuk keperluan ketika mobil mundur, mobil ini juga dilengkapi oleh kamera yang bisa melihat 360 preview ya. Jadi kita bisa melihat yang ada di mobil, di sekeliling mobil kita ya, 360 derajat ya. Jadi kita bisa melihat apa saja yang ada di sekeliling mobil kita 360 derajat ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk sistem kameranya, dan layarnya juga sudah cukup lebar ya, jadi mempermudah kita untuk lebih berkendara dengan lebih aman. Untuk informasi harga, untuk yang manual transmission itu dimulai dari harga 313 juta. Sedangkan untuk yang otomatis itu dimulai harga 339 juta. Ya, jadi sesuai dengan tipenya ya. Baik, sekian dulu video ulasan saya mengenai Xpander Cross tahun 2023. Jika Anda menyukai video ini, tolong like, kemudian komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.